Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama mengikuti, menyaksikan, melakukan peletakan batu pertama untuk membangun, untuk pembangunan ruang kelas belajar. Sebagaimana diinformasikan oleh Kepala MIN, Ketua Komite, bahwa MIN 5 ini mengalami kekurangan ruang kelas belajar. Tentunya ada upaya dari pihak madrasah, dari pihak komite untuk memenuhi kekurangan-kekurangan ini. Tadi disampaikan bahwa kekurangan ada yang belajar di musala ya, dan ada yang di perpustakaan. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ini nantinya tidak lagi menggunakan fasilitas yang tidak semestinya. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas inisiasi dan upaya yang dilakukan oleh pihak MIN 5, baik pihak lembaga kita sendiri dari kepala madrasah beserta jajaran, kemudian lebih-lebih lagi dari pengurus komite untuk membangun ruang kelas ini. Dan mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa status tanah ini masih kawasan hutan sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan upaya dari kita semua untuk melakukan perubahan status. Kalau masih statusnya masih kawasan hutan, hutan lindung, maka belum bisa untuk diberikan anggaran dana untuk membangun dari dana APBN atau dana dari SBSN. Oleh karenanya sementara ini luar biasa usaha dulu untuk memenuhi ruang kelas yang dihajatkan oleh kita semua. Ini salah satu upaya untuk sementara dulu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang semua akan diperlukan, murid-muridnya akan bertambah lagi, nantinya akan dilakukan peningkatan. Ya, peningkatan artinya ruangan yang ada ini nantinya ditingkat seperti itu. Kan tanahnya sudah habis ya. Nah, karena hanya ini yang ada, jadi ke depan ya bisa saja. Karena ini sudah apa namanya layak untuk dibangun di atas seperti itu, sehingga tidak menggunakan ruang bermain atau halaman tempat yang kita lihat yang ada di sini. Karena ini sudah sempit, jadi jangan lagi pembangunan di tengah-tengah ini. Jadi hanya untuk ke depan bertingkat, pembangunan bertingkat seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, jadi kami menyambut baik dan mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh MIN ini dan oleh komite ini terkait dengan ini. Dan kami tidak bisa berbuat banyak untuk mengupayakan dari pihak pemerintah karena terkendala dengan status ini. Jadi mudah-mudahan nantinya upaya kita untuk perubahan
perubahan status ini diusahakan. Jadi diusahakan sehingga nantinya ya tidak bisa tahun 2023, mudah-mudahan selesai semua tahun 2024 ya, mudah-mudahan. Nanti kita dukung semua untuk mengupayakan perubahan status tanah ini, karena beranjak dari situ dulu. Tidak bisa melakukan kalau status masih belum berubah. Jadi kami memberikan dukungan dan siap untuk memberikan bantuan terkait dengan penyelesaian status tanah ini. Yang selanjutnya kalau sudah berubah nantinya ya dari untuk APBN, untuk SBSN nantinya akan kita upayakan berikutnya. Mudah-mudahan ya kita lakukan komunikasi. Kita jalin komunikasi, kita bangun komunikasi dengan pihak-pihak tertentu yang bisa membantu atas penyelesaian status tanah kita ini. Nah, itulah kendala yang dialami. Kenapa tidak bisa diarahkan ke sini untuk dana pembangunan kelas? Karena itu tadi kendalanya. Mudah-mudahan ya kita itu akan berusaha untuk melakukan untuk perubahan status tadi. Kemudian minima ini di Kota Palangkaraya termasuk ya yang agak jauh daripada yang lain dari kota. Sepertinya di ujung dari kota. Akan tetapi luar biasa juga peminatnya untuk belajar di madrasah. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas Islam. Sekolah yang berciri khas Islam. Dan tentunya mudah-mudahan para guru, para tenaga pendidik dan semuanya agar menonjolkan adalah tentang keislamannya. Karena ini ciri, itu adalah ciri khas, apa dengan kata lain rohnya madrasah itu adalah Islamnya itu. Baik, kita dukung untuk peningkatan kualitas peserta didik nantinya lebih mengarah kepada penguasaan ilmu agamanya dan tidak mengenyampingkan tentang umum juga. Kurikulum umum tetap kita perdalam, kita dalami agar tetap setara dan sejajar dengan yang lain, dengan pendidikan yang lain. Jadi mudah-mudahan sinergi kita, tentunya kita bersinergi dengan pihak-pihak yang lain untuk memajukan lembaga pendidikan madrasah kita ini. Karena yang namanya lembaga pendidikan itu bukan hanya milik kita, akan tetapi termasuk juga masyarakat. Kemudian pemerintah dan masyarakat terus diharapkan keterlibatan dan ikut bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan ini. Jadi kita dari atas nama dari pemerintah, kemudian dari masyarakat tentunya harus bersinergi, bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang kita cintai ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan usaha dan upaya serta ikhtiar dari kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi. Oh, yeah.
Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina maulana Muhammad. Tadi sudah diambil kan?